sekarang kita berada di Bandar San Suria. Di Bandar San Suria ni dia ada banyak residential area seperti Monet Springtime, Monet Garden dan Monet Lily dan juga lah upcoming project nama dia Sony Resident. Tapi hari ini kita akan tengok subsio di Monet Lily dulu. Seperti anda tengok di sini memang desain dia tak kisah Monet Springtime ataupun Lily, memang dia punya desain kan memang sama dengan European style lah. Untuk Monet Lily ni land size dia adalah 20x70. Jadi di depan sini memang anda nak parking 2 kereta, 1, 2 memang tak ada masalah sebab sini ada buffer wheel juga untuk parking. Alright, jadi di sebelah kiri sini macam biasalah ada refuel chamber dan juga lah you punya meal box. Lepas itu you ada tempat untuk cuci you punya kereta. Lepas tu you nak tanam pokok ke bunga di sini pun boleh. Sebelum masuk ke main entrance, di sebelah kiri sini ada satu sliding door yang juga lah dia ikut European style. Bisa masuk dari main entrance ini. Selepas masuk, build out untuk rumah ni adalah 1,862 square feet. Dan ini adalah 6 bumi lot subsidies dan dia diprovidekan dengan partially furnished. Seperti anda tengok di sini, semua akan provide dari owner lah. Di depan saya ini adalah living hall area dan di tepi sini boleh pasang curtain yang cantik sebab design sliding door dia memang ikut European style lah. Selepas itu di tepi sini sebab you boleh tengok owner sudah gantung satu lampu yang sangat unik, so sini boleh jadikan dining area, you boleh makan dinner, sarapan, you punya lunch di sini. Di sebelah dia sini adalah storeroom standard lah sebab dia selalu di bawah tangga tersebut. Di bawah sini ada satu bilik dan satu share bathroom. So share bathroom ni kalau guest datang ataupun ada elderly boleh guna. Dan bilik ni boleh diutilaskan sebagai guest room dan juga lah elderly room. Dia ada tingkap juga lah. So boleh tengok dari ke belakang. Selepas itu kita akan pergi dekat dapur area. So dapur ni memang standard juga diinstall dengan kitchen cabinet. So you cuma perlu pindah punya furniture masuk, boleh terus tinggal di sini lah. Belakang sini ada satu yard area, tempat untuk letak you punya washing machine. You nak sidai baju di sini pun boleh, you nak tanam pokok ke bunga ke pun okey. Sebab yang ni memang tempat bagi unit you lah. Sebelum kita naik ke tingkat 1, jangan lupa nak subscribe TikTok saya, YouTube saya, Instagram saya. Link dia di atas sini. Alright, sekarang kita akan pergi dekat tingkat 1. So, selepas you masuk dari main entrance, belah kanan akan jadilah tangga anda lah. So, memang standard 4 feet untuk tangga dia. Dan dia sudah install dengan tiles lah. Okay, yang ni tingkat 1, semua flooring di provided dengan laminated flooring. So sini ada satu family hall yang kecil. So kalau nak jadikan tempat, kalau ada piano ke, ada nak buat, kalau rumah ada budak, boleh jadikan study area. Selepas itu kalau belok kanan, sini akan ada 2 bilik. Size dia memang sama. Ini medium room, ada satu share bathroom share dengan bilik yang sebelah tu. So bilik dua-dua ni saiz dia memang sama. So ini adalah share bathroom dia, share dengan bilik tadi lah di sebelah tu. Jadi di tingkat 1 ada 3 bilik dan 2 bathroom. So sini akan jadilah master bedroom anda. You boleh tengok di sini memang consider sangat luas lah untuk landed house. Sebab kalau nak letak king size atau queen size, tapi ada ruang lagi nak letak side table pun boleh. Kalau sini nak tutupkan jadi working wardrobe area pun boleh. So selepas masukkan sini tutup, buat satu sliding door. So tempat working wardrobe anda lah. Jadi master bedroom dia memang gila besar lah. Size dia tengok memang besar lagi kalau compare dengan landed house yang biasa. Yang unik part untuk you rumah ni kan, you akan ada satu balcony yang sangat-sangat besar. So aircon dekat sini.
So sini kau yuk nak buat party ke, nak letak party oh, meja kerusi, makan, yuk punya enjoy tea times ke. Nama tu. Ada unit ni dia ada bagi balcony, so balcony dia agak besar, ada satu pintu boleh access keluar. So kau nak letak patio, kerusi meja di sini. Kalau petang nak minum tea times ke, nak buat kerja ke, nak baca buku ke, di luar pun okay. Alright, kalau anda berminat nak tengok unit ni, bolehlah contact saya dan phone number saya di atas sini sahaja. Jumpa lagi di next video. Bye bye.